Okay, Relax ya. hi, good morning. So, now we will be interviewing the villagers which are using the early vegan method to compare with the conventional method. And so the conversation, the interview will be in Malay. So now we'll start the interview session. So okay, pagi Jen. Sekarang kami akan interview kamu pasal pengalaman pakai method UPM, kaedah UPM dengan kaedah bahasa, apa perbezaan, apa perasaan dan pengalaman sepanjang jaga padi, tanam padi ini. So, soalan satu adalah, dari pemerhatian anda secara mata kasar, adakah semayan anak benih kaedah UPM memberi pertumbuhan dan juga hasil padi yang lebih baik atau sama saja dengan kaedah biasa? Kaedah UPM dia lebih baik dari kaedah biasa lah. Hasil dia lebih banyak ke? Hasil dia lebih dari baik. Dari segi amat pemerhatian. Hasil dia lagi banyak, anak benih dia bertunas pun lagi banyak. Okay. So, untuk soalan dua, selain daripada pertumbuhan dan hasil, apakah ciri-ciri lain ke ataupun ada ciri-ciri lain yang menunjukkan perbezaan yang ketara antara kaedah UPM ni dengan kaedah biasa, selain daripada pertumbuhan lah, ataupun hasil, dari segi hasil, selain daripada itu? Perbezaan ketara size pokok dia lebih besar dari kaedah biasa. Selain saiz pokok, ada lagi ke? Ada lagi ciri-ciri lain ke selain daripada saiz pokok ke? Tak ada. Jarak tanaman sama? Ya, jarak tanaman sama. Satu-satu kaki. Masa pindah tu, tanyalah berapa? Satu, dua, Oh, masa pindah kan. Untuk kaedah biasa, Jen pakai berapa pokok untuk satu? Oh ya. Lupa pula. Aku tarik aja apa yang dapat. Oh, itu semayan, masa semayan benih dia pokok dia satu pokok saja untuk kaedah UPM. Kaedah biasa dia random antara 6 pokok hingga 8 pokok lah. Oh, 6 hingga 8 pokok untuk satu planting spot lah, untuk satu lubang. Okey. Umur? Umur dia masa tanam. Semasa tanam 28 hari. 28. Okey. Okey, soalan ketiga. Sama juga daripada pemerhatian anda selama menanamkan padi guna kaedah UPM dan kaedah biasa ni, adakah anda rasa semayan kaedah UPM memerlukan pemberian baja ataupun pengurusan padi yang berlainan daripada kaedah biasa? Ya, perlu juga. Perlu. Perlu. Ya, sebab saya tidak. Kalau saya coba tidak bagi baja, mungkin saya boleh tengok juga dia punya. Yang UPM punya? Ya, boleh tengok juga lah. Tapi ini saya bagi baja kan. Jadi tidak dapat kasih beza kalau dia perlu atau tidak guna baja. Oh, so meaning kalau UPM punya, kalau tak bagi baja, dia jadi macam mana? Dia jadi lebih. Semua baja sama je kan? Ya. Sama aja. So, tidak pasti pula kalau dia, kamu maksud yang bagi baja itu kan? Maksudnya perlu ke baja tambahan? Perlu lah kali. Sebab kalau sebelum tidak perlu, tidak pernah perlu saya coba yang belum ada baja. Maksudnya sekarang sudah nampak hasil banyak kan? Kalau ada letak lagi baja, rasanya lagi elok tak? Ya. Okey. Nombor empat.
adakah anda berminat untuk menggunakan kaedah semayan UPM untuk penanam padi di sawah anda dalam skala yang lebih besar pada musim akan datang? And untuk kawasan yang lebih besar ni, adakah sebarang masalah ataupun kerisauan berkenaan tanaman benih padi yang bakal anda hadapi jika menggunakan kaedah UPM berbanding dengan kaedah biasa? Kalau untuk penanaman skala besar, iya, berminat. Okay. Masalah dia saja di sini banjir sajalah. Banjir dengan kekurangan baja sajalah. Kekurangan baja? Ya, sebab sini supply baja dia tidak mencukupi. Oh, baja tu subsidi, right? Sini. Oh. Tapi ini musim dia belum bagi baja. Maksudnya baja tak konsisten. Ya. Dapat cukup. Baja not konsisten. Tak cukup. Kalau tak cukup tu macam mana? Tambah sendiri. Mahal lah baja sini. Mahal. Bagus lah itulah, biar begitu dia tahan lama sikit kalau dia tidak bakar. Dia jadi kompos lama sikit lah. Sebab lambat terurai kan. Oh. Ini. Buat begitu saya selalu. Ini apa bahan nama sudah di situ. Itu. Padi punya pokok itu. Oke. So, soalan kelima. Pada pendapat anda, adakah kaedah semayan UPM ni memerlukan penanaman secara manual akan mudah diterima pakai oleh petani di kawasan ini? Kalau manual dia agak lambat, tidak sekatan dan tidak membesar sama masakan. Kalau perlu ada mesin dia lah. Kalau guna kaedah UPM ni kan guna manual satu-satu. So adakah petani kat kawasan ni mereka akan terima kaedah ini? Pada pendapat Jen lah. Kalau skala besar mungkin susah sikit lah. Sebab ada juga yang ditanya kan. Tanam pakai tangan saja. Ayah, habis pinggang deh. Kalau skala besar lah, tapi kalau yang di, ya oke saja. Kalau kecil, skala besar tuh kena mesin. Okay. Orang sekarang semua tidak sudah guna tradisional mesin. Mau guna mesin, kebiasa sudah. Macam sekarang tamunan tuh aja lah, tapi ya, dia beras ada. Yang merah, beras purple. Dia 5 bulan kali kan? Iya. Karena panggil tahunan punya padi. Padi tahunan. 1x1 tahun saja. Okay, nombor 6. Adakah Jen mempunyai sebarang cadangan untuk penambah baik ataupun modifikasi kaedah semayan UPM ni yang mungkin lebih sesuai untuk petani di kawasan anda untuk menggunakannya? Syorkan ada mesin saja. Kalau Jen rasa ada cara mana-mana, step ada banyak langkah kan. Mungkin ada langkah yang Jen rasa macam oh lagi baik kalau buat macam ni. Cukup baik sudah tu. Tapi bukan aku dah mesin lah jual dia menanam. Kalau skala besar lah. Skala besar. Okay. Okay, so nombor 7, pada pendapat anda, jika ada syarikat yang menyediakan ataupun menjual anak benih yang menggunakan yang disemai menggunakan kaedah UPM ini, adakah petani sini berminat untuk membeli dan terus menanam di sawah? Jika ada syarikat besar, let's say ada satu syarikat, dia menyediakan anak benih menggunakan kaedah UPM ini. Dan let's say dia jual kat Jen, adakah petani sini ataupun Jen boleh ke nak minat nak membeli anak benih ni dan pakai di sawah?
Kalau harga dia berpatutan, boleh berpikir juga lah. Maksudnya dengan beli. Kawan-kawan, tak perlu penat-penat semai. Maksudnya terus dapat terus tanam yang sudah tinggi itu. Kalau terus cucuk. Kalau sini dia bergantung pada harga, bah. Kalau dia model dia lah. Tapi kalau sendiri ada dia punya macam dia punya tray itu kan sendiri buat, dorong lagi suka buat sendiri. Oh. Mesin. Itu banyak-banyak dapat. Lagipun dia jimat lah, jimat. Tapi kan itu guna banyak lagi benih. Yang ini kan guna sikit aja. Oh, maksudnya yang kayak ada biasa pun apa? Tak ada lah. Maksudnya sebab tu kita tak tahu. Sebab sekarang ni teknik biasa, kita guna banyakkan benih. Teknik UPM ni kan sikit saja kita guna. Satu-satu. Dekat situ sudah ada pengurangan kos sebenarnya. Satu. Lepas tu dia ada lagi. Nanti bila tanam, kan pokoknya lagi cepat besar. Kan? Masa tunggu tu sebenarnya sudah dikurangkan. Maksud tadi tu yang dari company besar? Company besar tu maksudnya kaedah UPM punya? Kaedah UPM diperbesarkan, dikomersialkan. Maksudnya kita apa ni, ada satu syarikat, dia tak jual biji, dia jual anak benih. Macam sini kan, katalah satu tempat je ni perlukan 10,000 pokok padi. Maksudnya syarikat jual kepada macam lah. RM10,000 tu mungkin satu pokok 2 sen ke? Bergantung harga dia. Bergantung harga. Ya, macam itulah maksudnya. Maksudnya jimat masa. Ya. Kau tanya. Aku makan. Dia bergantung kepada harga lah. Dalam sebab berapa range tu boleh diterima dekat petani ni? Tengok luasan tanah juga tu berapa keperluan benih dia. Kalau 2,000-2,000 harga lagi murah mungkin boleh dipertimbangkan. Apa dia rasa kalau kerajaan mungkin dia bagi subsidi benih macam ni? Mungkin. Sekarang ni kerajaan bagi subsidi baja dan benih, right? Racun. Sekarang ni kerajaan bagi subsidi anak benih. Boleh. Apa tu? Itu lagi seronok. Macam yang sekarang ni lah. Semua dorong bagikan. Tinggal apa buat saja. Boleh. Sekarang Jen, biji benih disubsidai juga ke? Dorong bagi free saja. Yang ni lah. Berapa banyak guna? Untuk kawasan 1 ekar dia 2 bag. 1 bag 20 kilo? Tidak. Berapa kilo sudah itu? 20 kilo lah kali itu. Saya tidak tanya. Kalau 20 kilo kalau baik itu. So, 1 20. Ekar dalam 40 kilo biji benih. 40 kilo. Jadi kita kalau sudah jadi, kita boleh bagi tahu kerajaan. Maksudnya, jangan bagi benih. Membazir aja guna banyak-banyak itu. Bagi terus yang boleh anak terus benih. Guna. Anak benih. Kan, yang sudah tumbuh tinggi 30 cm, satu kaki. Jimat padi kan? Jimat padi, jimat masa. Lepas itu, padi ni, kalau dia sudah tinggi, kan, dia cepat lagi. Kalau banjir pun, dia boleh hidup balik. Macam yang parlas ini tu. Lepas tanam dia 2 hari gitu, kena banjir. Tapi dia sudah tinggi kan? Adalah yang selamat juga. Tapi yang kalau yang biasa memang susah nak selamat lah. Yang biasa lah, yang dia apa? Dia tidak apa? Sebab waktu itu belum lagi tanam ni kan? Oh, itu tak lagi. Hanyut saja dia punya benih tu hari. Mati. Selalu banjir ke? Selalu di sini. Sebab dia punya tali air belum siap lah kan buat. Teruk di sini dari atas. Okay, satu question lagi. Pada pendapat anda, adakah petani perlu mendapatkan pendidikan atau kursus secara formal berkaitan sains dan penggeluaran padi untuk mereka lebih memahami sifat dan keperluan tanaman padi bagi meningkatkan hasil? Ya, perlu. Perlu. Di sini ada juga buat, tapi dia tidak menyeluruh. Basic saja dia. Dia buat macam mana? Dia bagi tahu cara penjagaan,
gitu saja. Macam apa? Kebanyak... Setahun sekali ada orang datang. Kebanyakan. Jarang. Bila hari yang last datang tuh? Yang kamu datang sini tuh bila itu? Sebelum tuh? Ada juga tapi saya waktu itu belum join lagi kelompok pertanian. Itu pergi college kan kita belajar. Iya. Kan ada tak orang aja macam itu? Dia ada sedikit lah tapi dia tidak semua macam yang di college hari itu. Dia dia lebih kepada penjagaan saja, macam penjagaan serangga. Sudah bermula tanaman. Iya. Tapi bukan pada mula pada biji itu. Iya tidak. Dia tidak dari start pada, dari. Pada biji itu kita panggil apa nih pembelajaran asas. Kecuali rendaman tuh saja lah diajarkan ya hari itu. Rendaman benih saja. Mungkin yang tukang ajar itu kita kena bawa kursus kan. Orang pertanian. Nak tanya bila Jen dengar kaedah UPM ni, adakah Jen berasa yakin kaedah ni akan mengeluarkan hasil lebih ataupun tak, sebab selamanya akan guna kaedah tradisional. So yang selama ni guna kaedah ni sebab lepas tu tiba ada kaedah baru, adakah kaedah baru tu Jen yakin dia akan memberi hasil yang lebih? Kaedah UPM memang yakinlah. Orang pun bau mulut sudah cantik dia punya penghasilan buah. Apa itu cantik? Penghasilan buah dia dengan hasil anak benih. Itu yang kemarin penampakan saya penampakan nampaknya. Ya. Orang yang lalu-lalu sini, "Hei, banyak juga bapak di sini deh." Tapi itulah buruk jadinya. Itu sebab perusahaan. Ya, saya bagi tahu lah ini cara kaedah UPM dong ajar sebelum pakai anak benih satu biji padi saja. Begini dia beranak begini banyak. Jadi begitu dia punya penghasilan lagi orang bagus. Terkejut lah sebab satu saja. Ya, satu yang tadi, ya, yang kemarin dorong tuh pun terkejut tuh. Satu pokok lepas udah membawa mulut lah sama cerita-cerita. Begini betul dia tanam begini-gini. Nah, kaedah dia begini-gini. Nah, gitu lah. Jadi mungkin hasil dia lagi bagus lagi lah kaedah UPM. Lagi. Maksudnya bila bagus. Orang tengok tuh orang nak tanya apa itu. Iya, tanya. Semua orang yang di sini pun tanya. Coba kita tahu lah. Oh iya, tapi susah kan bertanam manual. Ini baru itulah. Dan baru penyelidikan ini, mau tahu sudah siap lagi. Tapi kita sebenarnya sudah macam cakap-cakap dengan Mardi, ada dia punya tempat nak tanam tu. Tapi guna untuk sayur lain. Jadi kena ganti tayarnya tu supaya boleh masuk dalam ni. Dia tanam tembikai. Oh yang tembikai tu bajak satu-satu pokok tu. So dia macam jalan, dia terus cucuk masuk dalam tanah. Satu. Tapi tayarnya tu tak sesuai kalau kat tadi, kan? Dia kena ganti yang dulu. Ada juga di Malaysia begitu. Sebenarnya dia beli pada China. Malaysia apa yang ada? Ada masalah. Oh, baiklah. Masalah. Saya nampak di negara barat sejak ramai gunakan, gitu. Guna mesin-mesin macam itu kan guna tanam sayur. Ada juga selalu hasil berapa satu eka ini kali dia kurang sedikit tuh dia turun. Kalau selalunya orang dapat satu eka tiga tan satu ekar. Iya. Eka ke hektar? Ekar. Itu kalau dia punya penjagaan bagus lah sama dia tidak ada bencana lain lah macam banjir apa. Serangan perusak pun dia bermusim di sini sebab dia dua musim kan. Satu musim oke, satu musim tidak oke. Kadang-kadang ada yang sawah sana tuh hari kan langsung dia dapat dia. Yang paling banyak. Itu karena panggil tuh yang padi merah tuh. Padi merah. Tapi ada yang bagi penerangan hari itu waktu kami ada seminar hari itu dia bagi tahu bena perang punya. Bena perang. Ada satu sawah nih kan dia tidak tua itu ada pendapatan langsung gara-gara itu saja. Yang sebelah kami itulah sebab itu. Habis padi dia. Macam terbakar. Habis merah. Semua. Padi angin? Macam mana? Padi angin pun baru dikali banyak.
Nanti masuk dalam ni ada padi angin. Yang kau sayang buat ni ada nampak padi angin? Ada yang tu nah dua yang tinggi-tinggi tu. Banyak tak? Yang satu kelompok tu sajalah. Satu situ je lah. Maksudnya bukan sepenuhnya. Tidak. Tapi kalau yang har tu di sini banyak kok. Banyak lah. Sebab kalau, ini kalau ini nampak kurang lah. Ya, yang ini saya pilih. Saya kasih tiru yang sama dia punya. Sama dia punya size sama panjang dia. Saya pilih yang ini lah. Yang kayak ada biasa tidak. Saya masuk saja. Untuk kayak ada UPM saya pilih dia yang cantik-cantik. Saja lah. Ini variety apa yang variety tiar 8. Dia ada, dia tahan, dia lebih tahan apa penyakit sedikit lah berbanding variety lain yang pernah kami tanam. Ada guna variety lain ke? Sebelumnya ada, sebelum masuk pertanian nih, padi merah, padi wangi, padi padi Taiwan. Itu padi yang buat nasi dan opak tu? Oh, itu tidak, jarang orang tanam di sini, itu padi bukit. Itu padi bukit? Itu pada mahal itu. Ayolah, nasinya pun mahal. Yeah. Di sini itu sajalah pada wangi, pada TR 8, 219, tapi 219 jarang. Itu pada sekincan tuh. Sekincan, kenapa panggil sekincan? Dia lebih kurang macam 219. Dr. Sita dah join. Okay, ah, tanya lah. Ah, ni Dr. Sita. Halo dokter. Halo. Saya Jen. Oh, di kalau biasa saja. Dia masuk dengar saja. Okey. Dokter ada soalan lain ke kecuali daripada tu kertas tu? Itulah saya dah biar. Kertas tu dah tanya dah ke? Dah tanya dah. Habis sudah. Cuma tak ada lah. Soalan sangat. Just macam kalau boleh apa, celah-celah je lah tadi ni. Cuma saya tak sempat lah nak ni kan. Sampai. Baru habis kelas. Tadi habis kelas. So macam mana serangan insect okey ke? Lepas dah spray. Gagal. Racun. Gagal lah dokter. Tidak dapat diselamatkan. Gagal. Ada langsung ke? Ya dah. Semua ada terbakar habis. Terbakar pinggang. Pas dah spray hari itu kan ada lagi sikit kan? Ya, tapi hilang tuan makan seran burung. Oh, burung pula? Ya. Ada burung juga. Okay. Ada. Masih ada yang belum berisi. Burung. Ada langkah wangsan. Itu sajalah untuk itu sajalah untuk interview hari ini. Tadi dah habis dah. Tadi dah habis dah. Ada tanya. semua dah tanya dah tadi. Saya pukul 1 macam you cakap pukul air. Sebelum planning pukul 1. Saya macam okey tak boleh ada kelas semua tempatlah kan nak kena fikir soalan baru tu wei. Tak apa. Okey. Alright, itu sajalah. Okay, tak ada apa-apa. Okay, alright. Thank you, Doka. Saya ingat sampai berpuluh-puluh soalan. Sebelum kita. Okay. Sebab sepanjang tanam ni kan tanya macam-macam. Sudah kumpul-kumpul. Ini yang hujung lah. So yang ni, Jen, boleh ambil lah. Untuk kalau nak biar pun tak tahu. Terasi sudah tu. Tak isi sangat pun. So Jen, ini Jen ambil ini dulu. Nanti bagi kita bayar lagi lah. Yalah. Lagi beberapa minggu. Minggu depan ke. Tengok. Ipik masuk lagi. Dah. Macam-macam ada ni. Masuk sini lagi. Kasih. Nanti kamu datang balik sini kah? Kena tengok dulu projek macam mana. Sebab nanti kita mungkin akan dapat projek baru. So kalau projek memang ada plan untuk ke Sabah, untuk Borneo, dia macam kena buat semua negeri sebenarnya. Tiap-tiap berapa kali? Selalu kah atau macam ni? Macam ni kan setahun sekali hujung. Ya. Dia tanya satu tahun dua kali kan? Setelah juga nanti tu yang apa?
Ada tray sini kan? Tray juga tanam balik nanti. Sebab cantik. Ini kita kena ambil dulu dia punya bilangan ukuran nak data tu. Kena buat laporan. Lepas tu kalau nampak semua okey apa benda semua, bolehlah nak teruskan. Kalau terus kamu mungkin kita buat yang ada mesin lah kot. Alhamdulillah kalau ada mesin. Saya rasa kalau ada mesin, kurang nampak hasil dia. Tapi kan. Tapi tahu macam inilah, kalau kita buat yang akan datang, mungkin Jen tak payah penat-penat semai. Mungkin kita hantar benih saja. Buat pokok. Penyelidikan lagi ke atau yang penanaman? Mungkin untuk satu hektar ke. Oh. Maksudnya kita benih sudah tanam, sudah tumbuh besar, terus hantar. So, dari Semenanjung? Itulah kita tak plan lagi nak buat macam mana. Tapi guna variety yang Jen guna lah. Maksudnya pokoknya sudah besar. Mungkin nanti ada pekerja ke ataupun sebab mesin penanam tu sebenarnya ada dekat Mardi. Mungkin kat Mardi dekat Sabah pun ada. Nanti pasti aku di Sabah. Tak tahu lah. Nanti kena tengok dulu macam mana. So, kalau dapat tu terus tanam. Jaga saja sampai dia ni. Maksudnya tak payah pening-pening dah nak semai, nak cari apa serai dulang, sakam ke apa, tak payah pening-pening. Dapat itu je. Iya. Yeah. Satu lagi nanti ni gara-gara jadi begini dia juga lambat dia karena tanam tu hari. Kalau diserentak dengan yang ni serasat tidak serangan dia begitu tu. Ada juga untuk hari kan. Tapi okeylah sebab boleh kira lagi. Kira dia punya anak pokok keluar berapa. Banyak semalam tu. Sampai 70 ada. Oh ya. Yeah. Kajut kami kira semalam tu. Sampai 100 lebih pun ada. Ada lah. Sebab pegang kepala. Oh besar. Banyak. Kajut tu kawan dua orang. Banyak 100. Satu pokok saja kan ini. Anak pun ini. Iya. Sebab dia ambil data tulis-tulis tu kan. Banyak kat situ. Ada. Dan sampai 100 satu rumpun. Ya, semalam pun 70 lebih deh. Yang sana tak ada biasa memang dia kurang satu. Dia punya pokok pun masih 75. Kecil. Yang Jen punya tuh ada berapa? Ada juga yang sampai 100 tapi itu yang banyak tuh dia punya pokok. Yang punya dia ada apa? Jadi kalau yang proyek akan datang maksudnya penyelidikan juga lah. Dia proyek yang ini tapi untuk penyelidikan berskala besar. Oh. Dia kena ada peringkat sebelum boleh satu negara guna kaedah ni. Jadi dia ada peringkat-peringkat dia. Sekarang ni kita peringkat macam percubaan. Kecil je. Peringkat kedua kita besarkan lagi. Tapi kali ni petani tak perlu semai benih dah. Petani hanya dapat sahaja anak benih. Maksudnya dia hanya pantau kalau ada mesin, dia tanamlah. Tengok mesin tanam, benda semua. Dan jaga sampai tuai. Kalau skala satu ekar belum ada mesin, saya rasa masih boleh minimal lah. Kalau katalah masa tu tak ada mesin lagi, susah kan sebab di sini Sabah jauh kan. Kita panggil rupa lah orang untuk cepatkan. Boleh. Kan, macam satu ekar, tarik tali, nak bagi lurus atau tanam boleh kalau yang itu saya pun mau kena buat sebab cantik hasil dia sebab banyak pendapatan sebab nampak besar kan keluar kan ya banyak dia punya hasil padi ya. Cantik jadi kita buat berperingkat lah berperingkat jadi Sabah untung sebab kita baru ini negeri pertama buat yang sekarang tu lagi satu tempat dekat Perak. Perak Selangor sendiri tak buat. Ada Haziq. Kenapa ada pilih jelah pampas? Haziq tak tengok. Oh, jadi juga tu sebenarnya kena buat banyak, macam sikit-sikit lah macam macam ni. Semua jadi 100% jadi. Walaupun variety lain. Variety lain. Sana variety MR. Nombor lain-lain lah. Ya, tapi tiada sama dia punya apa? Ada yang kualiti lain, ada yang sifat wangi. Lain lah, wangi semua. Ada yang macam lama, yang 20 tahun punya variety juga. Tapi jadilah. Jadi, maksudnya walaupun variety lama, gunakan teknik ni, masih dia... Masih boleh tumbuh? Masih keluar juga. Ay.
Macam TR ni macam 10 tahun kot. TR 8. Madi dia setiap tahun dia keluarkan variety. Macam 219 tu sudah 20 tahun lebih. Kalau MR tu dari Mardelet kan? MR tu Mardi. TR tu apa? Tuaran. Tuaran. Ya. Tuaran. Tuaran kat mana? Sit sana atas. Dan orang tahulah hari tu pergi kan? Ya, ambil situ. Kopi. Sana tenang. Kalau keke situ, dia limpas. Kalau tuaran limpas keke lagi. Dia jauh sedikit. Oh, dia ke sana lagi. Atas okay. Lagi. Okay. So, baguslah. Tak apalah, ini untuk bagi tahu sebenarnya untuk tingkatkan hasil, tak semestinya kena letak lebih banyak baja dan juga lebih banyak racun. Bukan. Kalau kita faham pokok tu tumbuh macam mana, kita boleh bagi penjagaan yang betul. Sikit je ubah. Kan tak banyak berubah, sikit je ubah. Yang penting jangan kacau akar dia saja kan. Betul. Akar itu kira macam dia punya untuk serap segala air, nutrien. Macam terbantut dia membesar yang apa? Yang kayak dahbias itu kan kecil. Halus saja kan, macam apa benang aja dia punya akar. Kecil aja. Pokok dia pun kecil saja. Jadi bila kita pindah sebab akarnya masih tak elok, pokok tu kena buat akar dulu. Tapi UPM punya disebabkan akar sudah elok, tak apa boleh terus tumbuh. Kenapa dia mesti lepas selepas 28 hari baru tanam? Oh, kalau kita tunggu lama lagi, bekas tanaman tu dia sempit untuk dia bertumbuh. Kita tak nak bagi dia sebab lubang tu kan kecil. Nanti tak cukup oksigen. Kalau tak cukup oksigen, nanti akar tu lama-lama dia boleh mati. Kenapa dia tidak 15 hari saja kah? Kalau 15 hari kecil sangat. Sebab kita sudah ada cuba dulu. Beberapa tahun dulu kita sudah tengoklah sebenarnya hari yang elok antara 21 ke 28. Kalau kita muda ambil kecil lagi, pokok tu masih tak kuat lagi. Dia macam baby lagi. Ya, satu lagi kalau dia umur begitu kan 28 hari tu siput tidak berapa serang dia. Siput kan suka yang muda-muda kan, pucuk-pucuk muda. Ya, satu lagi sebabnya lah. Tidak akan makan. Tidak saya bagi letak racun siput. Bagus. Dia tidak makan. Bila sudah besar tu, dia macam masalah kurang sikit lah. Dan dia boleh lawan rumpai dan juga apa dia angin. Sebab dia sudah besar. Jadi orang lain pun kalau nak tumbuh pun macam sudah lambat lah. Banyak-banyak kebaikan. Buatlah nanti sini lagi. Boleh. Nanti kita akan contact jabatan dekat sini lah. Sebab dia kena bagi tahu dekat pegawai supaya pegawai boleh cerita kat semua orang kampung. Maksud dia melalui pertanian lah, jabatan pertanian. Kita akan bagi tahu apa benda semua. Jadi kalau ada alat ke apa, Jen akan dapat juga sebab dalam kawasan ini. Sebab kan kita fasa berikutnya besar lagi. Janganlah nanti patah pinggang. Kalau dulu begini pasar orang sanggup, sekarang makin dulu tak ada internet, orang banyak masa. Sekarang ni nak tengok TikTok lah. Tenaga, saya tengok tenaga. Orang dulu lebih kuat. So kita harap dengan teknik ni sebabkan kesusahan kurang, sebab petani nanti kalau teknik ni jadi, petani hanya terima benih aja, terus tanam dan jaga saja. Itu saja kerja dia. Dia tak payah pening-pening dah. Nak semai apa-apa semua. Jadi kita ada harapan boleh tarik minat ramai orang lebih muda untuk tanam padi. Sebab sekarang selalunya orang macam tak mau sebab padi ni banyak banyak sangat benda nak kena risau. Tapi yang ni kan ada kurang sikit tenaga guna lah, macam dia penjagaan perosak, dia macam tak diserang. Iya, sama rumpai pun kurang. Itulah ada kurang sikit. So bila kita ada teknik UPM ni, sebenarnya bukan saja hasil tu tinggi, proses nak dapatkan hasil tu, penjagaannya tu lebih mudah. Bila lebih mudah, jadi orang rasa macam, okeylah kerja tak berat sangat, bolehlah cuba masuk bidang ni. Jadi mungkin boleh buat benda lain kan? Tapi yang ni pun
tidak terjaga. Walaupun tak jaga sangat, macam katalah orang kurang sihat ataupun cuaca tak elok, susah nak pergi kan, dia masih elok lagi. Cuba bayangkan kalau jaga betul-betul lagi. Maksudnya, dia berpotensinya tinggilah. Ni gagal jaga serangan lagi. Ni sajalah itu serangga. Alah, itu dekat hari tu dekat Bardi tu pun macam tu juga, perosak. Kita dapat macam ni. Kalau ada masalah, kita tak nak petani langsung dapat kosong. Sekurang-kurangnya dia ada benda dia boleh dapat. Kan macam ni kan, walaupun ada perosak apa benda semua, ada lagi padi. Tapi nanti dia tidak sudah jadi begitu, itu kan lebat sudah. Apalah. Tak apa, sekurang Jen sudah belajar benda baru. Kan? Ini kan, ni tau, macam, oh boleh buat banyak duit sebenarnya macam ni. Kalau macam nanti Jen sendiri nak jadi pengeluar benih padi. Boleh. Kan? Maksudnya, semua petani dalam satu keningau dapatkan bukan benih biji tu, anak pokok tu dari Jen seorang. Maksudnya, tak payah dah patah-patah pinggang. Jual anak pokok aja. Semua balik tanam, maksudnya tanam. Kan buat sawah je lah kan. Sayang ni tanah. Tak, kita kena sebab kita punya makanan makin lama makin tak cukup sebenarnya negara kita. Lagilah tendapan tuan. Lepas tu harga pun melambung. Perlu juga tanam lah. Tapi itulah bilangan orang yang dalam pertanian ni makin kurang. Itu masalah sebenarnya tu. Orang muda sekarang tidak berapa minatkan. Ya. Jadi kita cari jalan dan juga kita masukkan nanti ada teknologi apa benda semua. Jadi sebenarnya dia tak perlu buat kerja banyak sangat pun. Makanan tak boleh. Makanan satu hari berkali-kali nak. Doktor mungkin setahun sekali kot. Krisis ekonomi hari macam ni lagi. Hari tu je pergi hospital apa hari? Satu minggu? Ada 4 hari berjurut. Satu minggu saya sakit. Aduh, mengampai kan, di rumah. Tapi sekarang dah tak pergi kan? Tapi nasi mau pergi makan. Ya. 4 hari tu terus nak sampai sekarang kena lagi. Sejak lahir lah sampai sekarang tak masih boleh, lagi makan. Kena makan, kena makan, kena makan, kena makan, kena makan. Tidak boleh tidak makan. Ada satu lagi teknik ni. Dia sebenarnya dia sihatkan tanah. Dia maksudnya baja dia tak terbuang. Disebabkan dia anak pokok je banyak. Jadi baja yang kita bagi tu dia serap semua. Sebanyak-banyaknya. Selalunya kalau kita bagi baja, bukan 100% pokok makan. Dia terbuang ke dalam tanah, pergi ke tepi, pergi ke sungai, meruap hanyut, balik ke langit. Itulah sehari tu saya guna tu yang butir hitam tu. Apa sudah saya panggil tu? Nutribase. Itu. Dia serap, dia tidak kasih hanyut tu baja. Serap sedikit pokok saja. Udah selamat sedikit lah, walau kurang baja. Itu. Banyaklah. Jadi kalau yang dokter cakap tadi apa punya faedah yang macam tu? Bila anak pokoknya banyak, kan rumpunnya tu besar, jadi apa sahaja nutrien yang kita bagi itu, dia tidak akan terbuang ataupun terlepas ke tempat lain. Pokok tu akan serap semua. Jadi lebih efisien lah. Sebab nutrien dalam baja itu ada yang boleh meruap ke langit. Nitrogen. Nitrogen boleh meruap balik ke langit. Langit mana ada padi? Duduk bawah. Maksudnya guna kaedah ni dia punya serapan semua lagi tidak. Bagus. Sebab akarnya kan sihat. Kan akarnya besar. Bila akar besar, jadi dia lagi banyak diserap. Lagi banyak diserap sebab tu boleh berhasil lagi banyak tu. Kaedah biasa, akar sudah kecil, macam mana nak serap banyak? Kan? Oh, tidak perlu pakai Nutribase pun okey lah itu kan. Dekat Bardi kan tak guna yang ni pun, baja NPK biasa je. Tak canggih pun, biasa je, yang paling murah, NPK paling murah. Tiga kali, empat kali Adam letak NPK dengan urea. Urea biasa lah. Empat kali? Urea satu cycle lah. Sampai dia membesar. Daripada anak benih. Transplant. Berapa umur dia tu? Masa lepas transplant tu satu minggu. Bukan korang buat ke? Berarti padi berapa umur? MR 219. Itu
dia pendek lagi jangka masa. Eh, sama kan? Sama kah? 120. Oh, sama. Empat kali. Berapa? Macam mana kamu apa? Kira? Dia ada rate dia dengan hari dia ada kadar, dia lah untuk variety itu sesuai. Empat kali pun bukan banyak. Saya pecah-pecahkan. Supaya pokok tu sempat nak serap. Jangan letak urea. Ada? Sama lah, dia letak urea juga. NPK tidak? Letak. Bagus tuh kalau yang kekurangan baja, lekat sikit-sikit saja. Kan? Kalau pembajaan selalunya, boleh kan membaca kalau buang air dia dulu baru tak berbaca waktu dia punya tanah tu masih lembut? Eloknya masa bukan banjir tu tak baca sebenarnya. Kalau kering, air kering, tapi tanah masa dia masih lembut? Masa-masa sikit-sikit kan, lembut. Lagi bagus. Lagi bagus. Bila kalau basah, baja tu larut, dia ke tepi, pokok tu kat dalam akarnya. Ambil masa lah. Jadi belum sempat pokok serap, dia sudah pergi tempat lain. Ataupun binatang makan. Nutrien kan? Bisa buat pembajaan tu hari kan, yang ni lah. Buang air dia. Baru setelah berbaja, orang heran, naik kan kok buang air. Saya pakai teori sendiri saja. Betul-betul kan tidak, saya main teori sendiri. Antam saja lah. Ya, betul lah. Elok, okay, elok, 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 elok macam tu. Maksudnya tanahnya lembut-lembut kan? Habis saja air dia terus tak berbaca. Bagus sama macam tu. Dia beli itu orang je lah kan? Okay lah. Begitulah saya berbaca. Okay, alright then. Terima kasih. Habis sudah, selesai sudah. How many points you got?